Sejak beberapa hari ini, penyanyi rap Caprice dilihat rancak mendedahkan segala bukti yang diterimanya berkait isu pendakwah bebas yang didakwa terlibat amang seksual. Caprice bagaimanapun dilihat mendedahkan satu lagi perbualan nakal seorang PU yang didakwa cuba memikat hati seorang wanita walaupun sudah mempunyai isteri dan anak. Pendedahan ini dilakukannya sebaik sahaja PU Said memetik nama Caprice yang gagal membimbing isteri untuk menutup aurat dengan baik. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Siapa nak tengok cara seorang PU tackle kaum wanita di social media? Cap memang hormat cara dia, gentleman dan sangat islamik. Cara dia nak tambah bini, kita harus belajar ilmu ni bersama dengan PU. Masya Allah, PU Cap sangat-sangat terharu dengan cara PU, gentleman islamik. Guys, please take note, siapa-siapa berani tambah bini, ni lah cara dia. Kita harus belajar ilmu ni dengan hang, insya Allah selamat. Masya Allah, PU please write a book. Cara nak poligami, Cap akan sokong 4 nisbah 5 dan beli 100 kopis untuk bagi percuma dekat fans-fans PU, tulisnya di IG story. Dalam pada itu, Caprice turut mendakwa PU ini cuba lakukan panggilan video bersama wanita terbabit. Ketika waktu malam, Caprice turut mempersoalkan sama ada isteri dan anak sudah tidur atau belum ketika cuba melakukan panggilan terbabit. Time cuba video call tu, bini dengan anak dah tidur ke belum? Tanya jer PU. Cap nak belajar ilmu ni dengan hang, jangan sampai Cap terus bongkar rahsia-rahsia yang Cap simpan satu tahun, confirm lagi kecoh satu Malaysia, tulisnya lagi.